dinding kepada beberapa kategori iaitu takar, roda dan ganda, rantai dan tiang. Dua atau lebih mesin ringkas apabila bergabung untuk melaksanakan sesuatu kerja bersama dikenali sebagai mesin komputer. Apakah mesin ringkas dalam jentera ini? Bagaimana folio ini bekerja? Pada sepasang tayar yang disambung dengan sepasang dash motor bersama EV Trim Fit. Sensor ultrasonic dipasang di bahagian hadapan. Untuk robot ini, rantai dipasang menggunakan dash motor. Dash motor dipasang untuk menggerakkan rantai dan sistem tekan. Semua reka bentuk robot ini dipasang berpandukan aplikasi Lego Digital Designer. Pergerakan folio ini dikawal menggunakan aplikasi EV Trim Command daripada TAP. Reka bentuk folio dapat meningkatkan kemahiran kami dalam pemasangan EV3. Selain dapat mengetahui fungsi sensor ultrasonic yang dipasang supaya dapat mengesan objek atau halangan di hadapan folio. Dengan fungsi utama iaitu lash motor untuk menggerakkan rantai dan sistem takar yang menggunakan tali supaya pengangkat dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Kami memahami bahawa mesin ringkas dalam mesin komputer dapat menggunakan satu daya yang dikenakan untuk melakukan kerja ke atas satu beban. Dalam ayat yang lebih mudah, mesin komputer adalah alat yang membuatkan kerja kita menjadi senang.